daun tomat. Yeah. Progresnya pakai daun tomat. Yeah. Kok bisa pakai daun tomat? Oke, okay, jadi kita keluarin. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada ikannya. Istimewa bosku ya, kalian bisa lihat tuh. Istimewa sekali nih cabung-cabungnya bosku ya. Ini sampai atas loh bosku ya. Oke, kita udah sampai di kanus. Jadi kita gaskan kanus. Woi, mantap. Gimana kabar? Sehat. Oke, di dulu bosku ya. Jadi kemarin kan kita sudah datang di kanus nih, kita udah bongkar progres galonnya kanus yang di dalam tanah itu. Katanya mau ikut kontes kan. Terus gimana sekarang? Kalah. Kalah. Berarti 2 ekor yang kemarin ekor, yang bagus ya. Kalah. Terus kakak jual? Jual. Berapa satu ekor dijual? 500.000. Berarti 2 ekor 1 juta. 1 juta dapat cuan. Orang dari mana tuh yang beli? Nusa Dua. Nusa Dua ya? Oh, mantap bosku ya. Jadi lumayan juga ya. Dari lumayan. Beli 35.000 jadi 500. 500. Keren bosku ya. Itu karena gagal. Iya. Tidak main dia di tank. Tidak main. Adaptasinya mojok. Gagal. Mojok bosku ya. Aduh. Terus yang sisanya kemarin yang sekitar 4 ekoran kayaknya itu di mana? Saya pindahin ke situ. Pindahin ke sana, dirongsokan situ. Dirongsokan. Oh, berarti dia tidak kena panas langsung, hanya semi-semi gitu. Kena juga kalau pagi. Kena juga ya pagi ya, bosku ya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Boleh. Kemarin kan saya bawa produk doping bunga bos yang serangga itu buat kanus. Pake. Udah pakai. 2 minggu habis. 2 minggu habis doping bunga bos 1 botol. Iya, 1 botol. Waduh, terus pakai cacing dah. Pakai cacing. Di mana itu tempatnya? Coba kanus jalan. Oh, gitu. Hati-hati ya. Hati-hati ya, ini hati-hati ya. Rongsokan di semua. Di sini ranjonya banyak nih. Ranjonya banyak, hati-hati. Iya. Kameramen hati-hati. Di sini. Oke, jadi di sini ya. Di sini satu. Kalian bisa lihat ini ada progresan galon bosku ya. Ini banyak banget sepeda-sepedanya di sini, tapi di progres galon. Tapi sini ada daun-daun nih. Ini daun apa nih? Daun tomat. Daun tomat. Yeah. Progresnya pakai daun tomat. Yeah. Kok bisa pakai daun tomat? Kan vitamin E ya nih. Vitamin E. Fungsinya buat apa vitamin E? Naikin birahi ikan. Betul, vitamin E biasa buat birahi ya. Iya, birahi ikan. Emang kalau birahinya naik emang kenapa? Hormonnya kan naik. Hormon naik juga ya. Oh, jadi otomatis cabungnya cepat naik. Cepat naik. Ya. Belajar di mana tuh? Baca-baca di mana? Baca-baca di Google. Di Google, tapi benar juga vitamin E itu buat apa? Ikan-ikan merangsang yang ikan biar bertelur gitu, bosku. Nanti kalau salah kalian komen. Terus fungsi lainnya apa lagi? Ini juga ada nih. Semua ya, bosku ya. Ini kan daun-daun tomat semua nih. Terus fungsinya apa lagi selain untuk naikin birahi kalau daun tomat? Ngurangin panas. Ngurangin panas. Ya. Karena kok bisa kurang ya, panas? Contohnya kan kita lihat bule-bule itu kan biasa kadang itu pakai tomat. Oh iya, buat sunblock ya. Ya emang vitamin E itu buat sunblock juga, bosku ya, buat menghadang sinar matahari. Berarti dia tidak terlalu cepat panas dia. Jadi ini warnanya warna dari daun nih, warna kayak agak merah-merah. Kan beda nih daun. Kalian bisa lihat itu ya, kayak daun-daun tomat ya. Gila keren ya bosku ya. Jadi ini sudah berapa lama di sini? Kita sebulan lihat. Sebulan lebih dari. Sebulan lebih ya bosku ya. Kalian bisa lihat ini sebulan lebih. Jadi nanti kita mau angkat. Ini mau, nyambungnya lumayan banyak juga di sini. Ini bekas-bekas barang apa nih? Ini bekas proyek dari hotel ini. Kalian lihat ini ada sepeda-sepeda nih. Minta satu dong, bisa? Gak boleh? Gak boleh. Barang hotel ini, bagus-bagus ini. Sepeda mahal ini ya. Smart bike ya bosku ya. Gila keren bosku ya. Lumayan nih keren-keren. Terusnya ada berapa di sini? Kemarin sisa 4 kan? Iya, yeah, 4. Berarti yang 2 udah dijual? Iya, yeah, 1, 2, 3. Kalian bisa lihat sini. 3, 4 di sana bosku ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita angkat ya. Pindahin ya karena nyamuknya banyak ya. Ini hati-hati, banyak besi-besi di sini. Woi, ini perangkapnya banyak nih. Salah tembus. Aduh. Wah, kalau jatuh kita baru angkat. Endingnya saya dapat. Parah nih. Ini parah nih. Ada jaring kan, Nus? Hah? Ada jaring? Ada. Ada, oke, kita taruh di sini ya, kita lihat bosku. Wah, emang sudah lama kakak pakai daun tomat ini? Udah ada 3 minggu. 3 mingguan ya bosku ya? Keren ya. Kenapa penasaran? Emang daun, iya ya, emang vitamin E kan buat ningkatin birahi gitu, buat ikan-ikan, petelur gitu bosku ya. Buat ningkatin birahi ya. Dan juga emang vitamin E buat sunblock ya, sunblock katanya. Coba kita lihat hasilnya ya bosku ya. Kenapa kanus inovasi terus gitu? Kemarin gantung di pohon, terus di dalam tanah. Sekarang pakai daun tomat lagi. Apa alasannya? Apa ya namanya? Biar apa? Ikan kan cuma makan. Setahu dengan daun ini dari bisa ke kulitnya. Ke kulit? Iya. Maksudnya gimana? Biar bisa makan dari kulit. Gitu. Makan dari kulit. Jadi teman-teman kayak gini, aku juga dulu sempat ada teman ya, itu beli Nova ya, kubu jelek ya. Dia bilang ikan itu bukan dari makan dari mulut aja bang, dia ngomong kayak aku sama Bang Eka. Tetapi itu ikan itu makannya dari kulit, terus kita ketawa dah kayak gitu, ngakak pokoknya ikan makan dari kulit, kayak gitu.
ternyata benar. Jadi penyerapan nutrisi selain dari makannya teman-teman, dia juga dari kulit, dari rongga-rongga kulitnya memang dia menyerap nutrisi sama kayak manusia. Makan masuk di mulut juga, untuk kulit juga ada kayak hand body, itu nutrisi yang diserap oleh kulit, emang yeah. benar. Jadi vitamin, oke okay. Kalau kayak gitu langsung aja kita keluarin ini ya kan bosku ya. Bukan itu juga kan sekalian untuk kurangi pH air. Oh iya juga biar gak terlalu panas ya. Oke kalau kayak gitu langsung kita buka aja. Ada serok nggak? Ada, ambil ada. Jaring besar. Ya. Jaring besar ya. Gila, aneh-aneh aja ya sekarang orang-orangnya. Emang kanusnya aneh-aneh ya. Tapi ada hasil ya bosku ya. Beli 35 ribu jadi 500 ribu. Gila, keren-keren. Oke. Okay. Ya, di sini langsung lihat di sini. Langsung lihat ya. Jadi kita buka satu-satu. Oke. Okay. Gak sekalian pakai buat terong? Ah ini bukan buat terong. Oh ya ini terong ini. Oke okay, bosku ya, jadi langsung aja dimasukin. Nah ini dia. Oke. Gila bro. Oke, jadi kita keluarin. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada ikannya. Bau airnya ya. Bau. Jadi kita lihat. Wih, ini batik bosku ya. Ada batik-batiknya nih. Kita lihat. Wih, ada cabung nih kanus. Ini ada cabung nih, kalian lihat ini. Wih, aktif banget ikannya. Terlihat ada cabung nih, kalian bisa lihat ini. Nah ini, bagian 3 nih, 1, 2, 3 nih ada cabung. Wih, keren ya. Kemarin nggak sampai kayak gini, nggak ada cabung nih. Belum. Nah ini sudah mulai ada cabung juga ya bosku ya. Ini sudah ada tapi dikit-dikit. Ini bagus nih, sudah ada mulai ada peningkatan ya. Ini ada cabung, kalau kita lihat menyampingin dikit. Sampingin dikit, nah itu kelihatan agak cabung ya. Nih ini ada cabungnya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan banget ya bosku. Hebat juga ya. Ternyata daun tomat bisa juga ya. Tapi ini sebelumnya pakannya, pakan apa kemarin? Pakan apa? Cabungnya bos. Doping bunga bos yang aku kasih itu kan. Nah, terus selesai 2 minggu habis. Cacing. Cacing dah full dah ya. Sebenarnya ini kalau doping bunga bos stabil ini bagus ya bosku. Soalnya ada bocil juga pakai 1,5 bulan naik cabungnya. Terus ini kita masukin kemana lagi nih? Kita taruh di bawah ya. Gila ini merah-merah ya airnya ya bosku. Daun tomat ternyata bosku. Oke kita coba lagi, kita lihat hasilnya. Wih ini bosku ya, gila cakep ya. Nah keren. Kayaknya lele yang ini. Mana? Ini. Ada lele? Iya, lele. Coba kita lihat. Wih, keluar bosku ya. Cina-cina marunya. Oke, ini kita lihat. Ini ada cabungnya dikit. Ini ngebatiknya bagus bosku ya. Ini ada cabung-cabungnya. Ini udah muncul. Kalian bisa lihat ini cabung-cabungnya bosku ya. Oke, ini ada cabung-cabungnya dikit. Tapi dia kehilangan bar ya. Aduh, iya. Kehilangan bar nih cabung-cabung. Jadi kalau teman-teman ya, mungkin kalian kalau mau progres galon, terus barnya tuh nggak muncul gitu, bagusnya kasih pasir hitam bagian bawah ya bosku ya. Buat cas warna barnya. Oke ya, ini satu di sini sudah mulai ngepot tebal. Cabungnya masih tipis-tipis ya. Nah ini cabungnya sudah banyak sebelah sini. Ini sudah pada cabung semua. Ngeri banget ya bosku. Nih pada cabung semua nih. Nih. Ini pada cabung kiri, biasanya emang kiri itu bagian kanan dari depan ya bosku ya, itu banyak cabungnya. Emang kalau maru tuh biasanya bagian kanan ya, kalau kita lihat dia dari kanan itu biasanya lebih banyak cabungnya. Oke, kita masukin dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi bosku ya. Oke, kita masukin. Apakah ini akan hasilnya bagus? Kita lihat ya. Terus ini ganti airnya, diganti. Enggak, udah sebulan lebih ya. Udah sebulan lebih ya. Terus kalau daunnya lebur diisi lagi gitu. Iya. Oke, kita lihat. Dan kalau daun-daun tomat ini kan dihancur dia. Kita lihat ini hasilnya apakah ada? Uish. Uish. Kita lihat. Kurangin dulu airnya daripada. Ini ada hasil. Ini ada cabung. Ini ada cabung ya, Bosku. Kelihatan nih. Itu ada. Ini ada cabung ya. Bagus nih. Ini ada cabung walaupun dikit ya, Bosku ya. Oke. Ini ada cabung. Nih, ada cabung juga, Bosku ya. Ini ada cabung. Ini juga udah ada cabung ya. Mantap nih, ini kalau diturusin lagi cabung nih. Coba kita tunggu dulu sampai ikannya agak stres dikit. Nah, nih kalian bisa lihat ini pada cabung semua. Ngepotnya tumbuh. Ini yang hitam-hitam ini pot ya, Bosku ya. Ini pot. Ada yang potnya duluan tumbuh, ada yang cabungnya duluan tumbuh, Bosku ya. Gila, keren ya. Ini kalau dikasih doping bunga bos stabil ya selama 1 bulan lebih nih. Bagus nih. Ini sudah kelihatan nih cabung-cabungnya nih. Nih, keren ya. Kemarin habis, kenapa gak beli? Hah? Gak ada uang. Gak ada duit ya? Iya ya, kita kasih 1 botol. Kalian lihat lagi nih, ini cabungnya mantap ya. Nih. Ini ada cabung. Ini pot-potnya tumbuh. Ada yang pot duluan, ada yang cabung duluan, Bosku ya. Jadi
Setiap channel tuh karakternya beda-beda. Ini udah pada pot, cabung, pot cabung ya. Nih, cakep. Oke. Kita masukin ya, Bosku. Sebenarnya tuh kalau maru mungkin sekitar 3 bulanan ya, Bosku ya. Hasilnya bagus 3 bulan atau 6 bulan. Kalian komen aja menurut kalian kalau progres galon itu paling bagus itu berapa lama gitu. Kalau sebulan emang belum maksimal gitu, apalagi 1 bulan lebih. Biasanya itu 3 bulan lah ya. 3-4 bulan. Oke, kalau gitu kita kurangi airnya dulu, kita isi lagi. Oke, kita lepas lagi ini yang terakhir. Apakah hasilnya bagus? Kita lihat ya, Bosku ya. Oke. Ngerontak dia, Bosku ya. Gila, Bosku ini gede. Kita lihat cabungnya. Woi, ngeri. Cabungnya banyak banget, Bosku. Kalian lihat ini. Gila. Jatuh, Bosku ya. Kalian bisa lihat ini dotnya nih. Nih, kalian lihat ini cabungnya ngeri, Bosku ya. Banyak banget ini sampai atas cabungnya nih, Bosku ya. Ini sampai atas, Bosku ya. Gila, keren ya. Kalian lihat ini. Istimewa, Bosku ya. Oke, kita balik lagi nih. Istimewa, Bosku ya ini. Ini sampai atas nih kan, Bos. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Gila nih cabung ini, pot-potnya sudah tumbuh nih, Bosku ya. Ngeri nggak? Ngeri lah, Bosku ya. Kalian bisa lihat itu, cabungnya tuh sampai atas nih. Ini yang kecil-kecil ini, garis-garis ini tuh cabung, Bosku ya. Jadi cabungnya tuh naik sampai atas, Bosku ya. Nih, kalian bisa lihat lagi nih. Nih, cabungnya sampai atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, Bosku ya. Nih, cabungnya nih naik nih, Bosku. Gila ya, ke cabungnya ini sampai atas, Bosku ya. Kalian lihat ini di atas ini cabung semua. Kalian balik lagi. Nih, kita balik lagi ya, Bosku ya. Kita balik lagi. Nih, balik lagi. Kalian lihat ini. Nih, cabungnya nih gila, Bosku ya. Ini cabungnya nih banyak banget nih. Gila, keren nih. Kalian lihat ini sampai atas ya, Bosku ya. Ngeri juga nih. Nih, paling mantap. Ini yang bagian mana nih? Dekat lemari apa yang kena matahari banyak dia nih? Yang kena matahari banyak. Ini yang kena matahari banyak ya. Berarti kalau kena matahari banyak itu lebih ngefek ya. Gila nih, cakep banget nih, Bosku ya. Kita turun ke bawah, ada air. Kalian lihat ini ya. Nih, Bosku ya, cabungnya istimewa nih. Kalian lihat ini, naik nih di belakangnya semua ya. Gila, keren. Ini juga naik nih, Bosku ya. Ini cabungnya nih naik nih, Bosku ya. Mantap parah, Bosku. Ternyata pakai daun tomat bagus ya. Gimana nih saya beli nih? Mau nggak? Mau ikut kontes lagi. Mau ikut kontes lagi? Terus nggak jual lagi nih? Nggak. Terus kalau kalah? Baru kita jual. Oh, kalau kalah baru dijual kayak kemarin. Kemarin di Kuta Selatan ikut. Yang dua itu di Kuta Selatan ikut. Tapi saya tidak ketemu di toko tempat kontes. Oh, kawan yang bawa. Teman yang bawa. Kerja jadi teman yang bawa. Jadi ini mau pakai ikut kontes. Ikut kontes, jadi nanti kawan lagi yang bawa. Kawan yang bawa ya, Bosku. Kalian bisa lihat ini sekali lagi nih, cakep. Ini sudah muncul barnya. Kalian lihat ini. Cabungnya udah sampai atas ya. Ini spesial, Bosku ya. Cabungnya tuh sampai atas ya. Gila nih, keren banget. Kita lihat sampingnya lagi. Nah, wih, istimewa, Bosku ya. Kalian bisa lihat tuh, istimewa sekali nih cabung-cabungnya, Bosku ya. Ini sampai atas loh, Bosku ya. Nih, kalian lihat cabungnya tuh. Gila, keren ya, Bosku ya. Nih, gila ini sampai atas nih. Jadi ini mau ikut kontes. Saya nggak percaya kalau sampai jadi juga. Lumayan satu jadi ya. Lumayan. Cuan lagi nih. Cuan. Mantap, Bosku ya, keren. Jadi ini saya beli 500 nggak mau? Nggak. 600? Nggak juga. Terus gimana nih jualnya? 1 juta juga nggak. Nggak mau, ya. 1 juta? Iya. Kalau kalah, jangan kan 500, 300 ya terlepas. Yang penting kalah dulu gitu. Ya. Tapi ini bagus kayak gini, minimal 500 lah ya. Iya. Oke, mantap ya. Oke, karena serius ini. Selamat dulu nih, serius. Tidak ya, di... Nggak dijual. Nggak dijual. Serius. Iya. Ya. Jadi jual lagi, Bosku ya. Jadi di sini kita emang buka, kita mau lihat bareng-bareng. Sebenarnya Kanus mau buka sendiri ya. Terus aku bilang udah tunggu aja sekalian kita kontenin aja, kayaknya keren. Sama tahu bagus saya beli gitu kan. Udah tungguin aja kita buka bareng-bareng sudah 1 bulan lebih ya. Dan hasilnya emang cakep nih yang satu ya. Ada juga yang gagal, ada yang jadi ya. Mantap, Bosku. Jadi oke, buat kalian semua, thank you sudah nonton channel Bosku. Aku mau terlihat smiling dan nikmati di sini. Oke, bye bye semua. Dadah.